Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin kebanjiran lagi. Di RT 01 sampai 04 RW 03 Kampung Melayu, air merendam pemukiman padat itu hingga sekitar 2 meter. Banyak warga bertahan di rumahnya, memilih naik ke lantai atas tempat tinggalnya. Mereka mendapat pasokan makanan dari kerabat yang menyambanginya dengan perahu karet. Petugas juga mulai bersiaga. 5 perahu karet disiapkan untuk membantu evakuasi korban banjir. Kawasan ini menjadi daerah langganan banjir. Di tempat ini, banjir tak harus terjadi karena hujan deras. Air Ciliwung akan meluap setiap kali debit air yang berasal dari hulu di Bogor melimpah. Dari Jakarta, Muhammad Ivan, Foskota TV melaporkan.